Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pagi ini kita lihat anak ikan lohan. Usianya sudah berapa lama ya? 37 hari diupdate terus. Karena ikan ini banyak yang minta update teman-teman. Anakannya mulai dari bertelur sampai umur 3 hari, umur 7 hari, umur 15 hari. Ya sampai sebulan dan sekarang 37 hari. Dari telur sekarang udah segini. Ini nih. Setengah jari manis. Karena makan cacing sutra jadi cepat banget besarnya. Ini kita mau kasih pelet sekarang. Jadi nggak dibiasain pakai pakan alami karena kita campur-campur. Jadi buat karena cari casutnya tuh lebih susah sekarang musim hujan. Kemarin lihat di kali-kalian kagak ada bawa air kali, bawa arus. Jadi kita pakai PF yang halus yang kecil. Kita mau kasih makan anakan sama indukannya teman-teman. Karena kemarin kehujanan jadi nggak masalah sih. Jadi malamnya langsung ditambahin air baru tenangnya seperti biasa. Kita mau kasih makan ikannya sehat-sehat teman-teman. Kita lihat anak ikan yang kita mau kasih makan pakai PR. Langsung ke videonya dulu. Ini dia perkembangan anak ikan lohan. Kita kasih lagi itu mantap teman-teman, masih makannya juga enak. Air bening, ikan kelihatan. Tuh, mantap banget. Jadi begitu udah makan pelet udah enak teman-teman. Jadi nggak perlu cari pakan alami lagi. Begitu ada pakan alami tetap dikasih. Cuma kalau nggak ada pakan alami alternatifnya ini pelet. Tuh. Mantap banget dah. Sekarang dia udah bisa nyamperin pergerakan tangan. Nah, jadi untuk menjaga ya alhamdulillah ya ini belum terkena jamur. Nah, biasanya saya dulu sering pelihara ikan lohan sering banget kena jamur. Ya karena saya ini sekarang ini difokuskan buat menjaga kualitas air. Intinya tuh merawat air teman-teman. Kalau untuk kehidupan ikan itu dari kecil sampai besar itu bonus biasanya. Kalau airnya terawat, air sehat, yang pasti ikan juga pasti sehat teman-teman. Nih, tuh kita liatin, tuh, banyak banget. Oke, jadi ini dia pemberian pakan anak ikan lohan jenisnya Golden Bass. Nah, jadi saat ini saya ada banyak pelihara ikan. Ya, ikan yang dari kecil-kecil sampai besar seperti ikan Oscar itu udah besar-besar banget. Rencana mau digabungin biar bertelur, tapi saya juga nggak tahu jenis male sama female-nya kalau untuk ikan Oscar. Jadi biar aja saya gabungin, yang penting nggak bentrok, nggak saling bully. Aman ya udah, siapa tahu ya sepasang. Karena saya nggak tahu juga jenisnya. Kalau lohan itu dari fisik tuh kelihatan banget, tapi kalau Oscar saya kurang begitu paham. Tuh. Nah, seperti ini teman-teman. Ini makan pelet. Kalau lagi ada cacing sutra, pagi biasanya dikasih casut. Ini stok cacingnya lagi kosong, lagi habis. Mau cari juga hujan terus. Mau beli di Parung, belum sempat ke Parung lagi karena kemarin kita pergi mancing. Jadi karena mancingnya juga ya seru-seruan aja. Mancing gak pernah dapet, jong terus. Pokoknya buat happy-happyan aja teman-teman. Apa ya? Kita lagi besarin dulu jenis giant ini. Nanti sebelum di breeding kita besarin dulu. Tuh, makan pelet. Nah, terus di sini juga ada giant juga. Tuh. Kita besarin pakai ember cat karena ini blue rim. Ikannya ngumpet.
Nggak ada ikannya teman-teman, tapi ngumpet dia. Kita lihat tuh blurinnya cakep, wah bersih clean, ini male. Terus di sini juga ada giant juga tuh, kita besarin dulu karena usianya masih kecil, belum, masih remaja dia, kasih makan pelet aja. Ini juga ada blurin juga di sini tuh, keluar dia buat makan. Yang ini kesian gak ada tempatnya tuh, seperti itu teman-teman. Kesibukan di rumah, selain piara ikan, kasih makan ikan, kadang keluar konten ke pasar ikan hias, terus ya kadang mancing-mancing juga. Nah ini tuh dimakan kucing. Jadi kita jaga dan kita tutup teman-teman, biar tidak ada bocil-bocil, karena dulu ini sering piara ikan di luar, sering hilang. Ya kemungkinan yang mereka senang, biarin aja. Nah tuh, jadi lanjut ke ikan ini teman-teman, blue polar parrot. Kita kasih makan juga tuh. Ya Meng, Meng, minggir dulu. Ini turun. Nah, kita kasih makan ini teman-teman tuh. Nah, lihat tuh, pasang ekor blue polar parrot. Udah gede-gede banget, udah pernah punya anak. Dua kali bertelur, dua kali punya anak. Ini lagi di breeding lagi, nggak tahu bisa telur lagi atau enggak, ya biarin aja karena piara. Oke, lanjut ke sini. Tuh, udah besar banget. Kita lanjut ke ikan Oscar. Nih, Oscar Slayer yang udah besar, yang dirawat dari kecil. Sekarang ya udah setahun lebih sih merawat ini. Tuh, dia udah besar banget. Untuk makan itu campur-campur, kadang pelet, kadang kodok, kadang udang, seperti itu teman-teman. Ini yang saya bilang tadi, satu apa, bukan satu pasang, saya juga nggak tahu male female-nya. Ini akur tapi berdua tuh. Kita kasih makan karena pelet yang harganya lumayan habis, jadi kita kasih pelet lele, nggak apa-apa. Tapi dimakan mendingan. Lihat, ini besar banget, dua ekor dan predator. Karena ada kucing lapar, dia mau pelet ikan. Tuh, makan kan. Oke teman-teman, jadi ini dia ikan-ikan yang ada di rumah, yang kita rawat, terus kita jaga kualitas airnya. Terus apa ya, ini ada ikan-ikan cupang juga yang di sini tuh, lihat tuh, itu male female blue rim, cakep banget, clean montok. Ini ada ini apa namanya, maskot. Ini ada pinelan avatar yang kemarin kita ambil dari Kias UNC, yang kita beli pasang 50.000. terus ini jenis maskot. Oke, lanjut ke sini, ada satu ekor ikan cana maru yellow sentarum, nggak kelihatan, airnya kotor, belum dikuras. Teman, sepertinya itu dia video kasih makan anak ikan lohan atau burayak. Ya kalau sekarang sih saya sebutnya bukan burayak lagi, umurnya udah lebih dari 30 hari. Saat ini memasuki usia 37 hari. Jadi saya bilangnya anak ikan gitu, karena udah makan pelet. Nah, jadi ini dia video di rumah pelihara ikan sambil kasih-kasih makan, karena belum apa ya, belum pergi lagi ke tempat-tempat lain seperti biasa.
kita konten-konten di luar, kita itu update harga ikan hias di pasar ikan hias, terus kita mancing-mancing keluar, ya senang-senang aja gitu. Sepertinya itu aja video di rumah. Mungkin lain waktu atau next time kita jalan-jalan lagi keluar buat bikin-bikin konten di luar, teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.